Terima kasih ya. Mbak Juliana ya, hadirnya di MP76. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Mbak Juliana. Oke, untuk MP76 semoga kedepannya lebih sukses, lebih baik lagi untuk pelayanannya. Amin. Dan amin. Untuk ALS 70, amin, semoga lebih gagah dalam bertarung di perjalanan lintas antar Sumatera dan Jogja. Dan pastinya mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin, itu pasti itu. Amin. Terima kasih ya Mbak Juliana ya. Tangga pintu belakang ya, ini sudah dipasang. Sudah mantul. Dan pastinya unit ini tinggal pemasangan audio. Hai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, unit model Jetbus HDD 3 Plus Voyager ini sudah terpasang ya untuk audionya, dan kita liatin Om Parman lagi pemasangan audio. Ini audionya ini kiriman dari Medan, teman-teman. Ini powernya ya. Ini Om Parman, ini audio kiriman dari Medan kan? Iya, bawaan di mobil yang ada di mobil aja. Yang kita pasang. Uh-huh. Berarti yang apa? Double D-nya juga sama. Double D-nya. Head unit-nya. Head unit-nya, terus speaker-nya juga sama, cuma ada satu set. Mm-hmm. Terus ini power-nya juga cuman bunyinya cuma satu channel aja. Satu channel. Ya udah, intinya yang 4 kan, ini ada 4 channel. Mm-hmm. Tapi yang bersuara hanya satu channel aja. Jadi intinya pasang yang ada aja Om Parman. Ya. Termasuk TV-nya, ya. Terus lagi inverter lagi dites. Inverter ini lagi dites. Lagi tes, tes aja dulu. Ya. Berarti unit ini tinggal pemasangan TV, inventor ini kalau inventor ya. Mudah-mudahan inventornya hidup. Kalau inventornya ini hidup, berarti TV juga bisa nyala. Bisa nyala ya. Ini saya lagi dikasih inventor hidup apa enggak? Oke, siap Om Parman. Tes aja dulu Om Parman. Kayaknya ngerokoknya lagi enak sih Om Parman. Kalau kerja harus sambil merokok. Ah, kok bisa gitu? Makanya harus selalu dikasih rokok. Emang kalau ngelumpur Om Parman nggak pernah dikasih rokok sama saya? Ngilangin rezeki? Ngopi. Sama rokok? Sama rokok. Ini ya, kalau udah ngobrol sama Om Parman nih saya, aduh udah. Udah tuh, ini, udah makin asik ya. Nih, Om Parman lagi serius ya untuk pemasangan audio, dan TV juga akan dipasang. Dan ini untuk tangga ya, tangga depan. Ini awalnya tidak ada bordesnya teman-teman, dan sekarang sudah saya pasang bordes. Dan sama yang belakang juga. Ini sudah dipasang ya untuk tangga, tangga belakang. Tangga pintu belakang ya, ini sudah dipasang. Sudah mantul. Dan pastinya unit ini tinggal pemasangan audio. Ini ya, kita lagi
di depan unit Jetbus HDD 13 Voyager. Dan alhamdulillah ya, untuk telolet-nya sudah nyala ya teman-teman, dan sudah dites sama Om Parman. Dan sini ada Bang Yunus 75 official, dan ini juga ada Abang Aktual. Kita ngevlog bareng ya. Untuk nomor pintunya insya Allah akan kita pasang ya teman-teman. Oke, dah cukup ya. Ya, Om Parman lagi pasang audio, dan ini lagi pasang bracket TV-nya teman-teman ya. Ini 8 tombol teman-teman telolet-nya, dan 8 suara. Ini hasil karya body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Vator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bogor. Ini juga ada Bang Yunis. Terima kasih hadirnya di body repair MP76. Gimana kabarnya Bang Yunus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana untuk tampilan unit Jetbus HDD 13 Voyager ini? Keren Bang. Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waduh. Kalau kata perempuan cantik. Nah. Kalau kata laki-laki juga. Ganteng. Berarti klub ya, udah pas ya, antara cantik dan ganteng gitu. Ya. Terima kasih. Menurut saya ini mah. Hah? Menurut saya cantik, ganteng, lengkap. Cantik, ganteng, dan pastinya M-boys. Ya. Oke, makasih. Ini Abang Lian juga nih. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, mantap banget Bang. Audio sudah terpasang, telolet sudah terpasang, sudah dites dari semuanya, semua modulnya sudah oke lah. Untuk tampilannya pastinya jos gandos. Terima kasih hadirnya Bang Lian ya. Indahnya kebersamaan ngevlog bareng. Nih, satu lagi nih, Bang Aktual. Gimana kabarnya Bang Aktual? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Indahnya kebersamaan ngevlog bareng mengabadikan momen di LS 270. Saling apa ya, mensupport dalam berkarya gitu kan ya. Ya, setetes tapi bening, ini slogannya mobil ini. Nggak tahu kalau badai pasti berlalu ya, kayaknya badainya udah berlalu sih, kayaknya udah setetes tapi bening. Oke, terima kasih hadirnya Bang Aktual. Dan ini bocil-bocil lagi nungguin telolet ya. Sini nih bocil-bocil teman-teman nih, kasihan ya. Ini bocil-bocil lagi telolet. Nih. Lagi nungguin telolet bunyi, teman-teman. Kasihan juga ya tuh. Ntar kita hidupin lah sebentar. Kita masuk ke dalam. Ini hasil karya body repair MP76 dan sudah dipasang untuk stikernya. Om Parman. Om Parman lagi sibuk teman-teman. Ini suara teloletnya teman-teman. Dan saya berada di dalam kabin pengemudi ya. Ini head unitnya sudah terpasang, powernya juga sama. Ini bawaan dari Medan teman-teman untuk audionya ya. Dan kita hanya pasang aja. Dan ini bracketnya sudah mulai dipasang.
Kita nyalain lagi, kasihan bocil. Ini alhamdulillah ya, unit yang akan menjadi LS270. Dan di sini juga ada penggemar LS270. Ini Mbak Yuliana ya. Ini Mbak Yuliana. Gimana kabarnya Mbak Yuliana? Halo. Agak ke depan sedikit boleh? Ini penggemar LS270 teman-teman nih. Alhamdulillah menyempatkan waktunya hadir di body repair MP76. Gimana kabarnya Mbak Yuliana? Alhamdulillah. Kita salaman dulu. Nah. Gimana? Kemarin kan Mbak Yuliana ngeliatin unit LS270 ini di dalam ruangan spray booth. Dan sekarang sama saya sudah di on progress finishing dan sudah beres. Udah. Gimana untuk tampilannya? Tampilannya oke sekali nih. LS270. Sudah ready, berarti sudah siap ya untuk dikemudikan. Ini sudah siap karena tinggal pemasangan audio. Oh, tinggal audionya ya. Kalau secara eksterior dan interior alhamdulillah sudah beres. Berarti LS270 ini pemirsa siap bertarung di lintasan. Di lintasannya yaitu lintas antar Sumatera ya? Antar lintas Sumatera, kalau untuk trip, kalau nggak salah ini Medan Jogja. Lintas antar Sumatera yaitu treknya? Trayeknya Medan Jogja. Kalau nopinya menjadi 270. Keren pemirsa, mau lihat ke dalam? Ini aja Mbak Yuliana, eksteriornya dulu nih. Ini handle-handlenya sudah ini semua. Oke, untuk mobil ya sudah berubah ya. Udah. Ini stikernya juga sudah terpasang. Ini alhamdulillah ya, Mbak Yuliana ini yang kemarin wawancara, sekarang saya balik wawancara. Nih. Menyempatkan ini waktunya. Ya? Ya, ini diganti juga ini Mbak Yuliana. Ada lampunya ini. Ada, ntar kita hidupin. Jangan pulang dulu, kita hidupin invoice-nya unit ini. Stikernya juga timbul nih ya. Ini secara visualnya, kalau untuk dalamnya ntar kita masuk. Asnya ALS ya? Ya. Mbak Yuliana sengaja datang ke MP76 untuk melihat LS270. Betul sekali. Saya ingin melihat langsung bahwa untuk finishing LS270 ini sudah siap, sudah selesai. Jadi untuk siap bertarung di lintasan Sumatera ya. Kursinya dua-dua dan ini nomor untuk pengaduannya sudah kantor. Alhamdulillah nih hadir. Tinggal pemasangan nomor pintu. Ini dia nih. Ini yang sedang apa? Datang ini MP76. Nah, terima kasih hadirnya Mbak Yuliana. Ini perancang desain untuk LS270 pemirsa. MP76 tertera di sini. Alhamdulillah. Mitra yang bekerja sama untuk body repair-nya. Ya, betul. Alhamdulillah sampai saat ini bisa bermitra sama LS juga, dan mudah-mudahan ke PO yang lainnya juga kan gitu. Semoga jenjang untuk kerjasamanya lebih. Amin. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Amin, terima kasih doanya. Ini kemarin kan waktu di dalam spray booth ini tidak ada, ini sekarang udah ada nih. Dan ntar kita nyalain mobilnya, kayak apa tampilan saat di malam hari. Terima kasih ya, Mbak Yuliana ya, hadirnya di MP76. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Mbak Yuliana. Oke, untuk MP76 semoga kedepannya lebih sukses, lebih baik lagi untuk pelayanannya. Amin. Untuk LS270. Amin. Semoga lebih gagah dalam bertarung di perjalanan lintas antar Sumatera dan Jogja. Dan pastinya mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin, itu pasti itu. Amin. Terima kasih ya Mbak Yuliana ya.
Alhamdulillah ya, saya tadi kedatangan tamu dari pecinta ALS juga ya teman-teman ya, Mbak Yuliana. Nih dari Cibinong Bogor teman-teman, menyempatkan waktu hadir di body repair MP76 untuk melihat finishing akhir dari ALS 270 Reborn yang pastinya akan rilis dari MP76. Ini Mbak Juliana lagi santai ya sama Abang Aktual dan Bang Yunus. Terima kasih hadirnya dan bisa ngobrol santai tadi ya, dan melihat unit ALS yang pastinya akan segera rilis dari body repair MP76. Dan tinggal pemasangan nomor pintu ya teman-teman ya. Hasil karya body repair MP76. Cukup sekian video dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong.